Batik merupakan salah satu kekayaan karya seni budaya Nusantara yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Batik banyak sekali ragam bentuk dan coraknya. Kain bisa dikatakan sebagai karya batik jika proses pengerjaannya ada unsur pemalaman, pencelupan, pewarnaan, dan pelorotan. Teknik pewarnaan juga bermacam-macam. Ada teknik pencoletan, yakni mewarna seperti layaknya orang melukis dengan menorehkan warna dengan kuas. Ada juga teknik pewarnaan dengan cara mencelup seluruh kain ke dalam cairan warna. Setelah terlebih dahulu, ada proses pencantingan dengan malam atau lilin. Batik adalah warisan leluhur. Batik terutama di daerah Jawa. Coraknya bermacam-macam, tiap daerah memiliki corak dan warna tersendiri. Rata-rata, inspirasi corak batik didapat dari alam semesta. Khususnya di Desa Sidomulyo, Kota Batu, corak batik terinspirasi dari tanaman hias, hasil petani dari Desa Sidomulyo. Tentunya sangat menarik sekali. Butuh waktu berapa lama ini Mbak untuk memasak? Untuk 10 menit panas. Oh, 10 menit. Ya, tapi atasnya harus kontinu. Untuk menentukan corak gambar pada selembar kain yang akan dibatik, maka seniman batik bisa terinspirasi dari apa yang ada di sekitarnya. Khususnya, batik di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Inspirasi corak batiknya terinspirasi dari tanaman hias. Selamat siang. Selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Monggo. Dengan Mbak siapa? Nama saya Stefani Karina. Mbak Stefani, kalau boleh tahu ini sanggarnya apa namanya? Batik tulis Sidomulyo. Batik tulis Sidomulyo. Baik. Apa yang menginspirasi Mbak Fani bergelut di batik ini? Bergelut di batik yang menginspirasi, kebetulan kami sekeluarga pecinta batik. Senang memakai batik dan juga punya koleksi beberapa batik, dari yang batik biasa sampai batik yang mahal. Nah, setelah saya belajar sedikit-sedikit tentang batik, kenapa saya tidak bikin sendiri? Akhirnya mulai belajar membatik dan alhamdulillah bisa memberdayakan orang-orang di sekitar, khususnya warga, ibu-ibu PKK maupun anak yatim untuk memproduksi batik. Luar biasa sekali. Apa ada garis keturunan Mbak membatik atau tradisi yang lain mungkin? Kalau membatik memang tidak, tapi kalau tradisi ke arah kearifan lokal, kesenian khususnya Jawa, memang dari turun-temurun sudah ada. Sudah ada? Iya. Mbah-mbahnya, mbaknya? Iya, canggah-canggah. Iya. Untuk corak dan batik di Sanggar Panjenengan, coraknya cenderung ambil di mana? Di lingkungan sekitar. Dari Kota Batu, khususnya dari Sidomulyo dengan motif tanaman hias. Tanaman hias itu nanti kita torehkan di kain dalam bentuk batik, mulai dari ada daun monstera, daun janda polong, dan tanaman hias lain, tapi masih tidak menghilangkan batik klasiknya itu masih ada. Kayak contohnya ini ada kawung, ada parang, tapi masih diselipi dengan motif tanaman hias. Mengingat bahwa Desa Sidomulyo memang banyak petani tanaman hias, sehingga keragaman tanaman hias yang ada di Desa Sidomulyo menjadi sangat menarik untuk dijadikan corak batik Desa Sidomulyo. Ini hasil dari Mbak Fani. Iya. Kalau kayak gini nih motif apa ini Mbak? Ini motif kawung dengan tambahan dari Sidomulyo itu ada
ikan koi dan bunga teratai yang ada di Balai Benih Ikan. Itu kan ada di Sidomulyo. Ya. Kalau yang hitam ini, Mbak? Yang hitam itu merak, iya. Tapi baliknya ini ada motif janda polongnya. Bisa ditunjukin, Mbak, janda polong itu yang mana? Ini janda polongnya. Oh, ini yang namanya janda polong. Iya. Ini pemirsa janda polongnya. Oke, ini meraknya. Iya. Kalau yang ini, Mbak? Itu motif parang, tapi parang. Masih diselingi sama ikan koi dan teratai. Kenapa kok beberapa terakhir ini buat motif yang ikan koi sama teratai? Selain itu potensi alamnya di Sidomulyo dari Balai Benih Ikan, dan itu memang untuk menjelang hari gemar makan ikan, yang dicari nanti yang motif ikan sudah kita sediakan dulu. Berarti di Desa Sidomulyo ini untuk pertaniannya dan untuk apa tadi? Di Sidomulyo diambil jadi satu, digabung, akhirnya jadi batik. Luar biasa. Karena memang di Sidomulyo 85% penduduk di Sidomulyo itu bermata pencarian petani dan pedagang tanaman hias. Jadi potensi yang ada di Sidomulyo itu yang ditorehkan di batik. Yang ditorehkan. Tak hanya dari tanaman hias, tapi juga jenis ikan yang memang juga menjadi potensi ekonomi peternak ikan hias. Mbak Fani, untuk proses pengerjaan batik, ya. Itu diperlukan waktu berapa lama kira-kira? Tergantung motif dan tergantung metode yang dipakai untuk pewarnaan, dan tergantung metode menorehkan lilin panasnya. Kalau kita menggunakan lilin panas lewat canting, batik tulis, pengerjaannya otomatis lebih lama lagi. Dengan perpaduan warna alam, lebih lama lagi. Butuh berapa waktu itu, Mbak? Kira-kira? Kalau untuk warna alam, minimal 1 minggu plus cantingan. Kalau untuk warna sintetis, minimal 3-5 hari, biar warnanya hasilnya maksimal. Proses membatik dengan pewarnaan teknik mencolet memang harus ekstra hati-hati dan teliti. Meski dalam corak gambarnya sudah terlebih dahulu dibatasi dengan goresan malam sebagai outline gambar itu sendiri. Ini hasil dari Mbak Fani. Iya. Kalau kayak gini nih motif apa ini, Mbak? Ini motif kawung dengan tambahan dari Sidomulyo itu ada ikan koi dan bunga teratai yang ada di Balai Benih Ikan. Itu kan ada Sidomulyo. Iya. Kalau yang hitam ini, Mbak? Yang hitam itu merak, iya. Tapi baliknya ini ada motif janda polongnya. Bisa ditunjukin, Mbak, janda polong itu yang mana? Ini janda polongnya. Oh, ini yang namanya janda polong. Iya. Ini pemirsa janda polongnya. Oke, ini meraknya. Iya. Kalau yang ini, Mbak? Itu motif parang, tapi parang. Masih diselingi sama ikan koi dan teratai. Kenapa kok beberapa terakhir ini buat motif yang ikan koi sama teratai? Selain itu potensi alamnya di Sidomulyo dari Balai Benih Ikan, dan itu memang untuk menjelang hari gemar makan ikan, yang dicari nanti yang motif ikan sudah kita sediakan dulu. Rata-rata, dalam proses teknik pewarnaan batik dengan colet, maka warna yang dipergunakan lebih menggunakan warna sintetis. Hal tersebut bisa dimaklumi karena lebih cepat memunculkan warna yang dikehendaki dibandingkan dengan warna alami. Khusus untuk warna alami, cairan warna itu didapat dari jenis kayu-kayuan atau kulit kayu yang diproses berebusan.
yakni kayu jolawe, kayu nangka, indigo atau juga tinggi, dan lain-lain jenis tumbuhan dan kayu yang memang memiliki unsur warna yang kuat. Mulai berapa lama Mbak? Mbak Fani bikin sanggar batik di Sidomulyo ini? Tahun 2018. 2018? Iya. Kalau corak warna Mbak? Corak warna mulai dari warna gelap sampai warna terang. Dan pewarna kita menggunakan dua pewarna. Yang satu menggunakan warna alam. Warna alam itu kita sekali celup minimal 5 kali. Jadi kalau dalam satu batik ada 4 warna, berarti tinggal 4 dikalikan 5 kali celup itu tadi. Warna alam itu warna apa, Mbak? Warna alam itu dari tegeran, dari kayu nangka, dari jelawe, dari tinggi, macam-macam pokoknya yang dari alam, dari indigo juga, dari tanaman-tanaman, akar-akar atau kayu itu direbus untuk menghasilkan warna alam. Sedangkan yang warna sintetik, kami menggunakan warna remasol. Nah, dari perpaduan warna ini bervariasi tergantung nanti jenis batiknya dan harganya. Kalau warna alam memang cenderung lebih mahal, tapi warnanya kurang begitu mencolok karena memang warnanya dari alam. Beda dengan warna sintetis itu sekali soletan saja sudah, iya sudah kelihatan. Untuk dari kayu tadi Mbak, itu ngambil di batu atau jenengan? Di batu ada, tadi nangka itu ada semua di sekitar batu. Iya. Untuk pengiriman Mbak? Pengiriman berarti ke pemasarannya ya, ya pemasaran. Pemasaran kita awal-awalnya pemasaran di Malang Raya, tapi alhamdulillah kemarin sebelum lebaran itu ikut lelang nasional habis. Terus habis lebaran kemarin ada pesanan dari Swedia, sudah pesan untuk gelar seni kebudayaan Asia di Swedia, sudah pesan. Udah ada karyawan berapa ini Mbak Fani? Yang membantu kerja 9-12 orang. Diambil dari masyarakat ya, Sidomulyo? Ya, ada ibu-ibu TKK, ibu-ibu yang lain, sama anak-anak Kim ikut membantu. Oh, anak-anak Kim. Iya. Untuk pewarnaan alami, pengerjaan akan lebih lama dibanding dengan pewarnaan sintetis. Jika warna sintetis cukup dicolet sekali colet, akan muncul warna yang akan dikehendaki. Akan tetapi, jika warna alami akan membutuhkan proses panjang untuk bisa menghasilkan warna yang tidak terlalu pudar. Sehingga harga batik warna alami juga menjadi mahal jika dibanding dengan warna sintetis. Untuk proses pengerjaan batik, ya, itu diperlukan waktu berapa lama kira-kira? Tergantung motif dan tergantung metode yang dipakai untuk pewarnaan, dan tergantung metode menorehkan lilin panasnya. Kalau kita menggunakan lilin panas lewat canting, batik tulis, pengerjaannya otomatis lebih lama lagi. Dengan perpaduan warna alam, lebih lama lagi. Butuh berapa waktu itu Mbak? Kira-kira? Kalau untuk warna alam, minimal 1 minggu plus cantingan. Kalau untuk warna sintetis, minimal 3-5 hari biar warnanya hasilnya maksimal. Kalau batik ini kan kadang kan ada buat ngecelupi, apa itu namanya Mbak Fani? Warna. Ya. Biasanya kan itu ada air limbahnya ini. Iya. Mbak Fani untuk mengerjakannya gimana? Kalau itu alhamdulillah di tempat kami sudah ada pengolahan ipalnya, limbah batik itu sudah ada. Jadi kami tidak langsung buat biar ke tanah atau ke sungai, tidak. Jadi sebelum limbah itu tadi dibuang, kita proses dulu di ipal. Nanti kalau sudah masuk dengan proses ipal, keluarnya outlet itu airnya sudah jernih, sudah aman. Kenapa saya bilang sudah aman? Karena memang kita sudah pernah mengujikan itu di Jasa Tirta. Hasilnya BOD, COD, B3-nya sesuai standar baku mutu. Jadi insya Allah aman untuk lingkungan. Ya, karena kan di sini kan kebanyakan petani Mbak. Iya, karena air-air di sungai, air di selokan dipakai untuk menyirami tanaman hias tadi. Karena tanaman hias itu
penghidupan di Sidomulyo dari tanaman hias perekonomiannya. Jadi jangan sampai kita cemari dengan limbah batik itu tadi. Sebisa mungkin apa yang kita lakukan di batik tidak sampai mengotori lingkungan, tidak mencemari, aman. Khusus untuk batik Sidomulyo ini, pesanan dari mancanegara juga sudah mampu dilayani. Untuk karyawan, pengerjaan membatik didapat dari warga Sidomulyo sendiri, terutama yang tergabung dalam lembaga PKK dan kelompok informasi masyarakat desa setempat. Selain jarik, Mbak Yeni, selain jarik, apalagi Mbak Mani yang sudah... Selain jarik, ada lagi jarik yang motif siang malam. Motif siang malam itu separuh motifnya beda dengan separuhnya. Jadi bisa dipakai dua kali, seperti walaupun satu jarik bisa kelihatan dua kali ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita motifnya ada motif mal baju. Jadi tidak semua itu dicanting. Yang dicanting pas nanti akan jadi mal baju. Jadi kalau dibawa ke penjahit, tidak ada cantingan yang terbuang jadi perca. Jadi motifnya kemarin ya ada motif mawar, motif daun sirih, motif daun kuping gajah, tanaman-tanaman hias itu, tapi tidak full. Kelihatannya kalau di beber, di keder gitu ya, tidak kelihatan, loh ini kok batiknya nggak penuh ya, ini cantingannya kok kurang ya. Kadang ada orang yang bilang seperti itu, tapi jangan salah dulu, ini belum dijahitkan. Kalau sudah dijahit nanti full, pas di lengannya itu motif apa, kerahnya apa, bagian depan, bagian belakang, maupun saku mansetnya ini seperti apa, full cantingan. Dan istimewanya tidak ada pekerjaan sia-sia karena yang terbuang jadi perca itu tidak yang dicanting. Berapa lama Mbak Fani bikin sanggar batik di Sidomulyo ini? Tahun 2018. 2018? Iya. Kalau corak warna, Mbak? Corak warna mulai dari warna gelap sampai warna terang. Dan pewarna kita menggunakan dua pewarna. Yang satu menggunakan warna alam. Warna alam itu kita sekali celup minimal 5 kali. Jadi kalau dalam satu batik ada 4 warna, berarti tinggal 4 dikalikan 5 kali celup itu tadi. Warna alam itu warna apa, Mbak? Warna alam itu dari tegeran, dari kayu nangka, dari jelawe, dari tinggi. Pemasaran kita awal-awalnya pemasaran di Malang Raya, tapi alhamdulillah kemarin sebelum lebaran itu ikut lelang nasional habis. Terus habis lebaran kemarin ada pesanan dari Swedia, sudah pesan untuk gelar seni kebudayaan Asia di Swedia, sudah pesan. Udah ada karyawan berapa ini, Mbak Fani ini? Yang membantu kerja 9-12 orang. Diambil dari masyarakat Sidomulyo. Ya, ada ibu-ibu TKK, ibu-ibu yang lain, sama anak-anak Kim ikut membantu. Oh, anak-anak Kim. Iya. Membatik memang memerlukan waktu yang lama dan teliti. Namun, tidak menjadi halangan bagi Ibu Stefani sebagai pemilik usaha batik. Meski beliau juga sebagai staf di kantor desa tempat beliau tinggal, yakni di Desa Sidomulyo, di sela waktu saat istirahat kerja, beliau menyempatkan diri menjenguk para perajin batik yang mengerjakan di workshopnya.
Dan tidak ketinggalan, beliau juga menyempatkan menata galeri batik yang berada di rumahnya. Tidak hanya itu, karena beliau juga cinta akan tanaman hias yang menjadi inspirasi corak batik karyanya, maka beliau juga menyempatkan diri untuk merawat tanaman hiasnya. Selain jarik Mbak Yeni, ya. Selain jarik, apalagi Mbak Mani yang sudah? Selain jarik, ada lagi jarik yang motif siang malam. Motif siang malam itu separuh motifnya beda dengan separuhnya. Jadi bisa dipakai dua kali, walaupun satu jarik bisa kelihatan dua kali ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita motifnya ada motif mal baju. Jadi tidak semua itu dicanting. Yang dicanting pas nanti akan jadi mal baju. Jadi kalau dibawa ke penjahit, tidak ada cantingan yang terbuang jadi perca. Jadi motifnya kemarin ya, ada motif mawar, motif daun sirih, motif daun kuping gajah. Tanaman-tanaman hias itu, tapi tidak full. Kelihatannya kalau dibeber, digeder gitu ya, tidak kelihatan, oh ini kok batiknya nggak penuh ya, ini cantingannya kok kurang ya. Kadang ada orang yang bilang seperti itu, tapi jangan salah dulu, ini belum dijahitkan. Kalau sudah dijahit nanti full, pas di lengannya itu motif apa, kerahnya apa, bagian depan, bagian belakang, maupun saku mansetnya ini seperti apa, full cantingan. Dan istimewanya tidak ada pekerjaan sia-sia, karena yang terbuang jadi perca itu tidak yang dicanting. Kalau yang kain jarit panjang, full cantingan, dijahitkan baju kan, perca-percanya ada yang sisa cantingan kan sayang. Gitu loh maksudnya. Kalau ada customer yang ingin request gitu Mbak Rani? Iya, memang kita rata-rata pesanan itu by order. Jadi custom. Sesuai request? Iya, sesuai request. Ingin pesan apa? Misalkan jenengan pesan di kami, saya tanyakan, ingin motifnya apa? Tentang apa? Saya gambarkan dulu. Oh, yang desain Mbak Rani sendiri? Iya, setelah digambarkan, nanti kalau bentuk kain panjangnya seperti apa, nanti bentuk bajunya pun kelihatan digambarkan, bentuk depan, bentuk belakang. Kalau jenengan setuju, nanti warnanya ingin yang warna apa? Bisa request. Iya, request warna. Sungguh indah kekayaan karya seni budaya Nusantara. Semoga tetap lestari. Pemirsa, demikian acara Pranata Budaya hari ini. Sampai ketemu lagi di episode mendatang.